Waduk Bajul Mati. Waduk Bajul Mati. Wong Sorejo, Banyuwangi. Waduk Bajul Mati. Untuk masuk di daerah Waduk Bajul Mati ini, pengunjung harus membelah hutan baluran. Lokasi waduk ini berada di perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo. Oh iku ya. Apik ya. Bagus. Harga tiket masuk ke lokasi wisata Waduk Bajul Mati sebesar Rp2.000 per orang. Parkir mobil dikenakan karcis Rp10.000 dan untuk sepeda motor Rp5.000 saja. Waduk Bajul Mati. Parkir mana terusan? Waduk Bajul Mati saat ini menjadi primadona bagi wisatawan domestik. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, ini Waduk Bajul Mati. Suasananya sangat indah sekali. Ini Waduk Bajul Mati. Ini bersama Minse. Ya, Minse. Berada di kecamatan mana ini? Ya. Di Kabupaten. Waduh, bagus sekali. Bondowoso. Ya. Ini bersama Minse sama Mincung. Ya. Lihat sebelah kiri. Di belakang itu suaranya Mincung. Saat masuk lewat pintu gerbang, dari kejauhan, sudah terlihat pemandangan Waduk Bajul Mati yang indah, dikelilingi oleh bukit dan tebing, yang lumayan tinggi, dan terlihat indah, laksana berada di Pantai Pandawa Bali. Hanya spot itu saja, pengunjung juga bisa berfoto, berselfie ria di sepanjang jalan Waduk Bajul Mati yang panjangnya kurang lebih sekitar 100 meter. Jalan berbatas pagar ini menyerupai lorong panjang yang tak terbatas. Serem. Banyak yang bilang Waduk Bajul Mati ini mirip dengan wisata Raja Ampat, Papua. Waduk ini, fungsi utamanya adalah untuk irigasi bagi para petani yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo. Ndopo Waduk Bajul Mati. Disarankan jika ingin menikmati indahnya pemandangan serta untuk menikmati wahana di Waduk Bajul Mati, yakni pada saat sore hari. Karena waktu siang hari cuaca lumayan panas dan disarankan untuk membawa payung biar tidak kepanasan. Selamat berwisata, menikmati wisata air. Waduk Bajul Mati, Wongsorejo, Banyuwangi.